Sebelum kita memasuki acara, mari kita bersama-sama mendengarkan persembahan solawatan dari ibu-ibu majelis taklim, MUI, Komisi Pemberdayaan Perempuan. Kepada ibu-ibu disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lamun qadimullah yumallu sama'uhu tanazzaha an qawli wa fi'li wa niyati bihi khairati dalamun qadimul ya yumallil sama'u tanazzaha am qawli wa fi'li wa niyati
Al-Quran adalah kalamullah yang qadim, yang tidak ada kebosanan untuk didengarkan, yang disucikan dari ucapan, perbuatan dan kehendak. Dengan Al-Quran itu, aku minta kesembuhan dari segala penyakit dan cahaya Al-Quran. Itu menjadi petunjuk hatiku ketika aku dalam kebodohan dan kebingungan. Wahai Tuhanku, anugerahilah aku dengan rahasia dalam huruf Al-Quran. Dan berkat Al-Quran, terangilah hatiku, pendengaran dan mataku. Banyak bunda-bunda, marilah kita memasuki acara kegiatan silaturahim daerah Majelis Taklim se-Kabupaten Kepulauan Yapen kerjasama Komisi Pemberdayaan Perempuan Majelis Ulama Indonesia dan BKMT Kepulauan Yapen. Yang terhormat Ustadz Dr. Harkaman SAG MAG, yang terhormat Ketua Majelis Ulama Indonesia Ustadz Haji Khairuddin, yang terhormat Ketua BKMT Bunda Hajah Normawati Baharuddin. Yang saya hormati bunda-bunda, ketua-ketua Majelis Taklim se-Kabupaten Kepulauan Yapen serta anggota-anggotanya yang telah meluangkan waktu yang penuh kemuliaan ini di tempat yang penuh kemuliaan ini dan penuh keberkahan. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'allahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina ya'maluna shalihati anna lahum ajran hasana makithina fiha bada. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala muhammad wa ali muhammad. Segala puji bagi Allah, alhamdulillah, yang telah memberi kita nikmat iman, nikmat kesehatan, sehingga kita dapat berada di tempat yang penuh berkah ini. Salam dan salawat kita peruntukkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.